Jadwal lengkap final Piala AFF 2020 antara Timnas Indonesia versus Thailand. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Berikut ini jadwal pertandingan final Piala AFF 2020 yang akan mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Thailand. Pertandingan final AFF 2020 antara Timnas Indonesia versus Thailand dijadwalkan dalam dua leg. Leg pertama pada 29 Desember 2021 dan leg kedua digelar pada 1 Januari 2022. Timnas Indonesia diketahui memastikan lolos ke babak final setelah susah payah menaklukkan tuan rumah Singapura dengan kemenangan agregat 5-3. Di leg pertama, Indonesia harus bermain imbang 1-1 dengan Singapura. Hasilnya membuat tugas Asmawi Mangku Alam Bahar dan kawan-kawan lebih berat di leg kedua saat menghadapi lawan yang sama. Drama 6 gol dan 3 kartu merah pun tercipta di pertandingan leg kedua Timnas Indonesia melawan Singapura dengan perpanjangan waktu 30 menit. Main selama 120 menit, Indonesia akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 4-2 dengan agregat 5-3. Sementara itu, calon lawan Timnas Indonesia Thailand justru melaju ke babak final dengan mulus usai menyingkirkan Vietnam dengan status juara bertahan di Piala AFF. Thailand yang sudah unggul 2-0 di leg pertama semifinal Piala AFF mampu bertahan dari serangan Vietnam. Di leg kedua, saking ototnya pertandingan kedua tim tak berhasil mencetak satu pun gol. Alhasil pertandingan berakhir dengan skor kacamata. Namun Thailand dipastikan menang dengan keunggulan agregat 2-0. Duel Timnas Indonesia versus Thailand di final Piala AFF sendiri diyakini bakal berlangsung sengit. Pasalnya ini bukan pertama kali Indonesia bertemu dengan Thailand.